Internal Partai Demokrat saat ini cenderung memilih generasi muda. Uh, sebenarnya tidak ada dikotomi antara tua dan muda, ya, oh. dari sisi umur, ya. <laughs> ya, 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 ya. Tapi, uh, kalau kemudian ada yang mempersepsikan seperti itu, ya silahkan saja. Uh. Uh, yang pasti, kader-kader senior pun masih ada uh. di, namun memang uh, penempatan penugasannya uh. ada yang atau pengabdiannya di partai yang, menem yang menempati posisi di Majelis Tinggi Partai. Uh ada yang di dewan pertimbangan, ada di dewan kehormatan itu umumnya senior-senior. Di DPP sendiri juga masih ada beberapa senior, tetapi hmm. memang banyak yang muda-muda ini sebagai bukti bahwa Partai Demokrat berhasil hmm. melakukan regenerasi kaderisasi eh, dalam organisasi politik Partai Demokrat. Tapi pendekatan yang biasa dilakukan Pak Ahi itu cenderung ke arah generasi muda, Bang. Itu apa? Apa karena calon pemilih kita ini lebih banyak generasi Z atau gimana ya? <tuh> Kalau Kemudian Mas Ay menjadi dianggap identik dengan generasi muda atau generasi Y dan generasi Z milenials dan generasi Z ya ini karena memang jarak umur antara Mas Ketum Ay dengan generasi Y itu sangat dekat ya dan jadi kalau kemudian ada pengasosiasian ya itu wajar-wajar saja dan eh, kalau faktanya bahwa generasi Y dan generasi Z ini adalah hampir 60 pemilih hmm. ya ini tentu menjadi sesuatu yang uh, berbeda hmm. dalam artian ya kita bersyukur bahwa kita dekat dengan segmen ini hmm. tetapi uh, bahwa kita hanya menghususkan kepada segmen ini tentu tidak demikian hmm. karena Partai Demokrat juga dalam rekam jejaknya atau secara empiris ya ini untuk semua hmm. untuk semua golongan untuk uh, partainya anak muda juga partainya yang sudah dewasa, dewasa. tentunya ya partai perempuan hmm. pro perempuan isu-isu perempuan juga bukan berarti tidak pro laki-laki kan hmm. gitu. Jadi kita Partai Demokrat ini merangkul semua.